The Indonesian cadets here at ACMIL, how hardworking and disciplined they are. It's really impressive to see, and I think that's evident in their parade today. They're just really disciplined and they work very hard here at ACMIL, and I think the Australians can definitely learn from the Indonesians, especially the cadets here at ACMIL. That's probably my biggest takeaway. I think just the time and diligence they put into training and into working together has been really inspiring. So hopefully I can take that back with me and work a bit harder. Yeah, mereka sudah ikut beberapa kegiatan bersama teruna seperti BIMSU setelah kelas atau ikut ke kelas masing-masing seperti kelas pelajaran bahasa Inggris. Ini kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kerjasama di antara Australia dan Indonesia. Untuk Kuntar atau FAB pertama pada tahun 1974, Bapak Menhan Prabowo Subianto ikut ke Australia sebagai teruna dengan kunjungan itu. Jadi itu lewat itu bisa melihat contohnya meningkatkan keterampilan di antara Australia dan Indonesia seperti hari ini. Jadi pada bulan Oktober, pada tanggalnya 10 sampai 21 Oktober, teruna dari ACMIL akan berkunjung ke Australia untuk Kuntar juga kerana itu pertukaran. Jadi teruna yang sama yang mendampingi teruna Australia di sini akan juga ke RMC, ada kesempatan pergi ke RMC pada bulan Oktober.